Halo para pilot drone Indonesia, saya akan berbagi pengalaman tentang drone kesayangan saya yang MGX Bike 3. Jadi itu hilang, lost connect, diterjang angin. Untuk kondisi anginnya ya seperti inilah. Saya hanya sengaja itu untuk membuktikan untuk brushless motor, karena untuk drone tipe ini sudah menggunakan brushless motor, yaitu 1806 1800 kV, itu bisa melawan terjangan angin. Memang saya buktikan bisa, karena drone tipe ini memang drone racing, tapi bisa dipakai untuk video fotografi. Karena waktu itu saya memang ketinggiannya terlalu tinggi dan anginnya memang kencang, sehingga terbawa, dan pas saat saya kendalikan buzzernya berbunyi, jadi lost connect. Tapi di sini untuk kondisi drone terakhir pas waktu saya terbangkan itu, untuk aksesorisnya saya pretelin, termasuk kamera, propeller, dan high landing gear. Itu semuanya pretelin, termasuk cover bagian atas. Saran saya untuk para pilot, apalagi yang bagi pemula ya seperti saya, itu disarankan untuk bermain di area lapangan yang sangat luas. Jadi bila terkena terjangan angin ataupun lost connect, jadi masih terlihat jatuhnya. Untuk saya itu bermain di area pemukiman, jadi pas waktu jatuh itu untuk daerahnya saya tidak tahu, karena memang untuk seri ini belum terpasang GPS, jadi perlu upgrade. Dan saya sudah cari di mana-mana, itu di area jatuhnya itu memang tidak ada, entah itu ada orang yang mengambil ataupun tersangkut di mana, saya tidak tahu. Itu secara manual, dan kita cek dari atas untuk bagian atap-atap rumah, kita cek satu persatu, itu tidak ada. Baling-baling na opat. Tidak. Hilang, iyo hilang connect. Punten pak. Ningali iya tuh ayah drone jatuh. Dili gitu, kayak ayah nu manggihan. Tadi iyo blok O. Habis ya ayah budak atau iyo lah. Oh, kayak nu manggihan. Tebusan 200. Tower eta. Sekitaran dia ta anginnya soalnya pas ke dia. Oh, berarti mau pas hutan-hutan ininya. Iya, putih. Wah, susah juga ya. Nah, yakin ke arah sana, enggak ke belakang? Iya, ke situ yakin. Dalam itu putih-putih itu. Nah, apa? Itu. Nah, kemarin juga saya udah masuk ke sini. Enggak ada. Enggak ada. Lalu kopi lo tuh
kelamaan. Kok gelap? Kalau panas ini ngelak ya? Iya. Ini adalah bagian yang tersisa, itu cover bagian atas. Sangat suka dengan warna putih untuk tipe ini karena jarang yang pakai. Dan kamera mount, yaitu bawaan dari drone-nya itu sendiri, dan action cam yang saya beli terpisah, yaitu Bipro Alpha 2. Dan charger ini bisa dilepas. Dan inilah baterai bawaannya, padahal saya sudah order ini baterai yang ori untuk bawaan MZX, dan untuk yang sedang dipakai tadi untuk mengudara, yaitu baterai upgrade yang LiPo 2000 mAh. Kita kemas saja lah. Dan ini profiler cadangan, ada 4, dan 4 piece protecting guard yang tidak saya pakai waktu mengudara. Ini untuk high gliding gear banyak 4 piece yang tidak saya pakai juga. Dan balance charger, stiker yang masih utuh yang rencananya mau saya tempel di remote, dan tidak ketinggalan obeng. Thank you.
dan remote yang masih putih mulus.